Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dokter Faiza di Jurnal Lelana. Nah, kali ini kita berada di Desa Renteng, Dusun Tirip, Kecamatan Gebang, Purworejo. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke salah satu taman belajar yang dibangun secara kolektif oleh teman-teman pemuda di desa setempat. Yuk, mari ikuti saya. Teman-teman, kita udah sampai nih di tempat tujuan kita, yaitu Gubuk Ilmu yang tepatnya ada di Taman Pendidikan Al-Quran Al-Mubarok. Nah, untuk kali ini saya akan bergabung menjadi tutor bersama teman-teman yang lain. Nah, untuk tahu lebih dalamnya, yuk ikut lagi. Nah, kita akan wawancara bersama teman-teman yang lain. Posisi kita sekarang sudah berada di dalam taman belajar nih. Mereka bersama adik-adik di sini dari usia TK sampai usia SMP. Nah, untuk teman-teman yang usia SMA, mereka sudah bisa belajar menjadi tutor untuk adik-adik yang ada di bawah. Kali ini saya sudah bersama beberapa tutor yang ada di Gubuk Ilmu. Nah, boleh kenalan nih Mbak, namanya siapa? Nama saya Lestari. Ya, aslinya Tirip sini. Oke, Mbaknya? Oke, nama saya Tria, asli sini juga. Oke, nah kita kan kalau ngomongin Gubuk Ilmu nih Mbak, bisa cerita singkat gak sih, kenapa sih kok bisa berdirinya Gubuk Ilmu ini tuh gimana? Apa motivasinya gitu loh? Sebenarnya sih berawal dari kayak dilemanya kita berdua, karena emang basicnya kita pendidikan ya. Akhirnya kayak gimana sih biar ilmu kita bermanfaat untuk desa kita gitu. Akhirnya kita inisiatif untuk mendirikan bimbingan belajar untuk anak-anak di dusun kita ya, dan itu sifatnya sosial. Oke, berarti ininya gratis, gak dipungut biaya ya Mbak? Iya. Terus kalau tenaga kerjanya ini atau mentornya ini gimana? Sukarela atau gimana? Iya. Nah, untuk Mbak coba. Kalau untuk tutornya ini kita sebenarnya mengambil dari teman-teman pemuda asli Dusun Tirip, tetapi nanti kita juga mencari tutor yang dari luar atau sistemnya volunteer ya. Volunteer atau relawan. Nah, nanti dari teman-teman baik dari yang Dusun Tirip maupun dari relawan, kita sama-sama menjadi tutor ya, bersinergi untuk adik-adik yang ada di sini. Nah, untuk kegiatannya nih Mbak, ini dilaksanakan berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali?
kalau kita banyak program kerja ya, selama satu tahun itu kita mau bikin program kerja, ada yang weekly, ada yang tiap berapa bulan sekali gitu, atau mungkin satu tahun sekali, kayak event-event besar itu biasanya kita satu tahun sekali. Kalau yang weekly emang kita tiap minggu belajarnya di sini di musola. Untuk kegiatannya biasanya kita ada belajar rutin, terus habis itu kita ada kayak entah itu latihan nari ekstra ya, kita sebenarnya ekstra kurikuler. Oke, berarti intinya setiap pengajaran itu berbeda ya, Mbak? Iya. Mungkin. Biar adik-adiknya juga enggak bosen gitu ya. Iya. Ada tari, ada belajar. Iya. Terus tapi tetap variasi. Oke. Tapi tetap ini apa namanya? Inti utamanya adalah kita tetap belajar bersama. Nanti di belajar bersama itu ada macam-macam hal yang diajarkan atau macam-macam hal yang kita kenalkan ke adik-adik kita. Oke, berarti di sini kita mendukung program literasi sama mendukung teman-teman atau adik-adik kita untuk belajar daring ya, Mbak. Mensupport selain belajar daring dari sekolah. Harapannya gimana nih, Mbak, kedepannya? Okay. Kalau harapannya sih untuk kedepannya ya seperti tujuan awal kita, jadi adik-adik tidak hanya belajar pelajaran yang diajarkan di sekolah saja, tetapi juga bisa belajar hal-hal lain, misalnya seperti literasi, kemudian ada juga belajar seni. Selain itu nanti juga kita pengennya tuh adik-adik tidak hanya mempunyai mimpi yang hanya bisa dicapai di daerah sini, tetapi juga mimpi yang mungkin bisa lebih apa namanya lebih tinggi lagi. Oke. Seperti itu. Nah, untuk Mbak ya. Oke, harapannya ya semoga untuk buku ilmu itu sendiri nanti ke depan makin jaya, mungkin ya Mbak ya. Makin anak-anak makin semangat lagi, okay. Makin menginspirasi lagi ya. Untuk daerah-daerah lain. Terus karena satu tahun ini kita fokus ke skillnya anak-anak ya, semoga skillnya anak-anak outputnya nanti semakin bertambah melihat ya. Iya. Okay. Nah teman-teman, tadi kita udah wawancara bersama mentor-mentor nih, sangat menginspirasi bukan? Nah di sini kita tidak hanya belajar bersama, tapi kita juga sebagai agen penggiat literasi teman-teman. Nah, untuk kalian yang mau bergabung menjadi volunteer untuk menjadi mentor di Taman Belajar ini, bisa banget nih. Nanti bisa kontak langsung adminnya. Nah, jangan lupa ikuti Jurnal Lelana terus ya di season-season yang lain, di desa-desa yang lain bersama saya, Dampak Iza. See you! Yo!